Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Warsini. Saya buruh Tuntek Garmen Indonesia. Awal saya bekerja di sini, saya masuk perusahaan ini. Perusahaan ini belum seperti ini. Perusahaan ini seperti masih kandang ayam. Yang ketika dibuka pun mereka hanya pakai jaring-jaring besi yang seperti kandang ayam seperti itu. Kami bekerja dengan maksimal. Bahkan kami meluangkan waktu untuk memajukan perusahaan. Lembur dari kerja dari pagi sampai pagi pun, dan bahkan suruh masuk lagi, kami kerjakan semua apa? Semua untuk kemajuan perusahaan PT Tuntek Garmen Indonesia. Karena kami sadar bahwa Tuntek Garmen Indonesia itu adalah sawah ladang kami yang harus kami besarkan, dan kami pun sadar bahwa disinilah kami bernaung. Dari sini kita dapatkan rezeki. Selama 26 tahun kami ikut memajukan PT Tuntek sampai berkembang pesat di seluruh Indonesia. Bahkan sekarang mempunyai cabang di mana-mana. Kami tidak pernah mengharapkan yang maksimal, tapi kita hanya mengharapkan yang realistis aja sih. Sebagai karyawan, kita mau yang terbaik dimanapun juga. Perusahaan ini adalah perusahaan yang terbaik untuk kami. Kami tidak mengharapkan apa-apa, cuman pandanglah jasa-jasa kami. Perusahaan untuk memberikan uang pesangon yang layak, bahwa nanti ke depannya kita akan memulai hidup baru. Semoga dengan uang pesangon, gaji terakhir yang kami terima nanti, bisa sebagai modal untuk kita usaha di kemudian hari. Kita nggak menuntut banyak, cuman kita meminta, bukalah hati nurani, pandang jasa-jasa kami, hargai kami, bahwa tambahlah, jangan cuma satu uang pesangon, adalah kelebihannya lagi. Kita nggak meminta maksimal sesuai PKB, tapi tolong hargai kami.